Selama lebih dari 30 menit. Sekarang gue minta lo jelasin apa hubungan lo sama pacar gue dan siapa lo. Oke, kenalin, gue Gaby. Anu, ini kenalin Gaby. Udah kenal. Ra, ini Gaby. Udah kenal. Gue cuma temannya Ricky kok, Ra. Ya, tadi gue cuma mampir doang. Masa gue sebagai teman gak boleh sih? Jadi gitu ceritanya. Wah, Ra, kebangetan banget tuh cowok sama lu. Lah, apaan sih malah manas-manasin sekarang? Gue kan ngomong apa adanya, ya kan, Ra? Terus gue harus gimana dong? Gue punya itu. Gimana kalau... Gila, Tam. Gue heran, tuh anak mau aja ya. Kamu yakin, Ra? Kenapa? Takut lawan gue. Kecil-kecil gini, gue bisa kok kalahin lo. Gak gitu, Ra. Gue tuh cuma takut nyakitin lo. Apa? Nyakitin gue? Lo pikir gue gak bisa ngalahin lo? Ya, seperti yang lo lihat. Iya juga sih. Tapi gue bisa kok kalahin lo. Oke, satu, dua, tiga. Rendang. Ya Allah, ke Sleo pakai rendang. Tumbenan lo berhadir sama gue. Jadi gue. Terus tadi ada orang ngasih rumah ke gue. Katanya buat mbaknya itu yang lagi ke Sleo dan dia nunjuk lo. Tolong kasihkan ini ke dia. Hei. Gila lo Wes, kesel lo ya? Gila lo, gara-gara lo nih. Udah kesel lo, gue juga harus nempatin janji aku udah dengan sombong yang gak buat lagi. Sialan lo. Ya udah sih, santai aja kali, posesif amat. Sorry. Untung aja ada orang baik yang ngasih gue obat. Coba kalau enggak, gak bisa cuti 2 bulan ronsen dan scan tulang, tau gak? Sahar, lebay amat sih, baru juga ke Sleo. BTW, siapa ya ngasih obat? Siapa ya? You give me some of that, some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk.